Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aja Galeri. Bertemu lagi dengan saya di channel khusus membahas sejarah Aceh. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Perang Cumbuk, yaitu tentang kisah diberinya abolisi oleh pemerintah Indonesia kepada para pelaku Perang Cumbuk. Jadi tidak ada tuntutan apapun terhadap pelaku yang telah membunuh sekian banyak korban dalam peristiwa Perang Cumbuk itu. Peristiwa Perang Cumbuk merupakan peristiwa berdarah dan dari tragedi Perang Saudara di Aceh pasca peralihan kekuasaan dari penjajah Jepang. Demi kepentingan negara, para pelaku tidak dihukum, tetapi mendapat abolisi dan pengampunan. Pemberian abolisi atau pembebasan dari tuntutan itu dilakukan oleh Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia, yaitu Menteri Syarifuddin Prawiranegara yang berkedudukan di Banda Aceh atas nama Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 1949 melalui keputusannya nomor 14 / WKPN. Keputusan itu mulai berlaku seminggu setelah ditetapkan, yakni sejak tanggal 27 Desember 1949. Keputusan ini diambil oleh pemerintah Republik Indonesia setelah mendengar keterangan dan masukan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karu, Jenderal Mayor Tituler Tengku Muhammad Daud Bere, serta Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian Aceh. Tengku Muhammad Daud Ule Balang Lima Mukim Cumbuk, pemimpin markas Ule Balang, yang menjadi dasar pertimbangan keputusan antara lain bahwa suasana di tanah air telah berubah ke arah kejernihan. Dan tanggal 27 Desember 1949 telah ditetapkan sebagai tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Hal itu berarti langkah besar ke arah penyempurnaan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Karena itu dinilai perlu diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata, yakni pengampunan dari segala tuntutan bagi para pelaku Perang Cumbuk, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemberian abolisi tersebut, di Aceh pernah dibentuk Badan Penuntut Umum untuk penyelesaian sengketa perang dan harta cumbuk. Namun atas dasar berbagai pertimbangan, badan ini kemudian mengambil sikap terhadap mereka yang baik dengan langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa cumbuk dilakukan penuntutan untuk kepentingan negara menghadapi mereka diletakkan di luar tuntutan. Perang Cumbuk bermula dari upaya perebutan kekuasaan di Aceh setelah pelucutan senjata Jepang oleh sekutu di Pulau Weh Sabang pada tanggal 25 Agustus 1945. Kaum-kaum feodal Ule Balang di Pidie berusaha membentuk kekuatan sendiri. Pada tanggal 22 Oktober 1945, mereka membentuk Markas Ule Balang dan Barisan Penjaga Keamanan BPK dalam sebuah pertemuan di rumah Ule Balang 9 Mukim Kemangan di Berenun, Kewedanan Lamelo. Markas para Ule Balang tersebut dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Cumbuk, Ule Balang Lima Mukim Cumbuk. Inilah awal mula dan cikal bakal Perang Cumbuk antara kaum Pusa yang disokong oleh Pesindo, PKI dan lain-lain dengan kaum Ule Balang, sisa-sisa pendukung pemerintah kolonial Belanda di Aceh yang menginginkan tentara sekutu masuk ke Aceh kembali. Kaum Ule Balang, sisa-sisa pendukung pemerintah kolonial Belanda di Aceh, sangat yakin akan memperoleh kembali kekuasaannya. Sejak 25 Agustus 1945, Belanda dengan bantuan sekutu telah menerapkan pemerintah Netherlands Indies Civil Administration of
atau Netherlands Indies Civil Administration, NICA, di Sabang. Tapi kenyataannya sampai pengakuan dan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda dalam Koperasi Meja Bundar di Den Haag pada 27 Desember 1949, Belanda dan tentara Sekutu dan pemerintah NICA-nya tidak pernah bisa masuk lagi kembali ke Aceh. Aceh, daerah yang paling lama ditaklukkan dan daerah yang paling cepat melepaskan diri dari cangkraman Belanda. Dan Belanda tidak pernah lagi menginjak kakinya di Aceh sejak keluar dari Aceh tahun 1942 ketika Jepang menyerbu Belanda yang ada di Aceh.